Hello kawan-kawan, berjumpa lagi kita kawan-kawan. Sekarang kami berada kawan-kawan di area jalan kebun tani kawan-kawan. Jadi sekarang bos mau belanja nih kawan-kawan, makan tengah, makan petang kawan-kawan di Pizzo. Atau Pizzo yang ada di sini di area Bandar Kebota nih kawan-kawan. Jadi macam aku cakap tadi itu kawan-kawan, di area Bandar Kebota nih kawan-kawan banyak betul ya. Kafe-kafe dan juga restoran-restoran. Nah, ini kami mau masuk di sini kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawannya. Tuh, pizza-pizzanya. Tuh. Oh, satu slice begini almas RM9. Harganya Pizzonya. Satu slice? Iya, satu slice. Tuh. Slice. Tuh per slice RM9 harganya nih. Tuh. Ini pun RM9. Nah, itu RM10. Itu dia. Jadi dia punya menu-menu ini di sini semua kalau kamu tengok menu-menunya. Tuh. Kamu ada kopi-kopi kah di sini? Mana kopi-kopinya? Oh, ini kopi-kopinya Alma. Berapa harga kopi-kopinya di sini? Tuh, ada ini cappuccino tuh. RM9. Oh, sama yang di sebelah tadi, cappuccino. Ada RM6. Iya. Ada RM6 juga. Ada RM6. Bolehlah, ada RM6. Ada. Oh, iya. Oke. RM6. Aku mau yang biasa saja. Yang biasa, kopi biasa mana? Kopi biasa. Oh, harganya lokal cuma RM6. Oh, ini. Ah, ini ada. Oh, iya, inilah dia nih. Gabla dia. Lokal melo. Oke, kalau ini kawan-kawan yang dia lain campurannya kawan-kawannya itu. Tahu. Hokkaido ice cream atau nama macam-macam apa kita punya ada. Ada Milo Pink, kan Milo Pink, Milo. Tuh Milo Pink nih. Apa pesannya? Di mana? Oh, di dalam sini. Bukan juga kita sini. Masuk, kita masuk kawan-kawan. Yang ini pizza. Kita masuk di sini kawan-kawannya. Yang ini Alma sebenarnya untuk yang sini punya. Kalau kita mau kopi-kopi biasa kita masuk di sana. Jom kita terus menuju ke ujung. Nah, inilah kawan-kawannya suasananya di sini kawan-kawan. Macam aku cakap tadi itu di area-area sini ini banyak betul nih kafe-kafe ini, restoran-restoran ini. Nah, terus bro, menikmati kawan-kawan. Tuh, ini di sini. Di sini. Ah, ini kopi-kopinya. Ai, sama aja nih. Sama, oke. Di sini. Oh, nah, cantik yang mana aku bilang. Ya, ada snack-snacknya. Ya. Oke, ngambil ini. Aku mau apa ya? Ini ada sini. Mana sini? Aku mau. Mana aku mau ya? Dia tarik cincau. Sirap, Milo. Aku mau tarik lah. Milo lah. Kasih aku anu lah. Milo panas. Aku Milo panas. Aku pun Milo panas. Milo panas. Tarik cincau. Dia tarik cincau. Kau mau apa, Lin? Aku dia tarik panas. Ah, dia tarik panas. Kau mau apa, Kak? Dia tarik cincau. Dia tarik cincau. Ah, Kak Winda tarik cincau. Bapakmu? Minum apa? Papa anu lemon soy. Lemon soy. Panas. Dia lemon soy panas. Kau minum Milo. Aku sama, aku Milo panas. Orang panas. Dia jual satu pieces men RM5 80% kalau satu set 21 90% ada 4 pieces. Oh, itulah. Kalau yang ini? Nah, itu. Tapi duduk di sini atau dapat tapi sama di luar. Kamu ada jual selasanya kan di sini? Ada, tapi itu mode sama lain. Oh iya kah? Oh, mode sama lain. Milo panas 2, teh tarik cincau 1, teh tarik panas 1, lemon tea panas 2, teh tarik cincau. Tapi kita duduk di luar bukan di sini ya? Ah, di sini kan Bapak. Di situ. Masuk kita di situ. Ini dia punya tempat juga nih. Jadi kita di sini kawan-kawan duduk ya kawan-kawannya. Hari ini kami mau minum kopi-kopi ya kawan-kawan sebab kami tadi sudah makan drill. Jadi kami mau cari kopi-kopi. Nah, kebetulan di sini ada kopi-kopi. Di luarnya apa nih, Dek? Itu betul bisa goreng. Oh, bisa goreng enggak? Masih ada enggak pisangnya? Ada. Oh, ada pisangnya. Yuk kita menuju ke situ. Ada pisangnya panting di sebelah. Alma. Ada pisang gorengnya Alma. Mana? Nina di situ di luar nih. Kita tengok tuh pisang gorengnya. Sebelah dia kan? Kita tengok pisang gorengnya. Masih banyak kan ya? Pisang goreng? Iya, abang punya kah? Iya. Oh, ini. Nah, banyak juga. Berapa bang pisang gorengnya, Bang? Berapa pisang gorengnya? Sedikit 4. Alma sedikit 4. Ayanya. RM5 lah. Masih panas kah? Masih panas. RM5. Oke, kasih RM5 kawan-kawannya. Ah, ini kami mau cari ini kawan-kawan. Sebab kan aku cakap tadi itu kami mau minum-minum kopi. Ini. Ah, itu. Ini ya. Sorry bos, tangan kiri ya, Bos ya. Kan nasi pun ada juga. Oh ya. Oke, Bang, makanlah dulu, Bang. Tak, cepatnya orang. Oh ya, oke. Itu dia. Jadi dia punya ya. Dia jual tuan kawan-kawan pisang goreng. Bang, siapa namamu, Bang? Hah? Namamu? Hasim. Abang Hasim. Ya, Abang Hasim ya. Bekani Tawau kawan-kawannya. Kami sekarang berada di daerah Tawau.
kawasan Tawau Sabah. Nah, ini adalah suasananya. Kita ke sini. Oke, di sini kita. Jadi yang bagusnya kawan-kawan di sini, kalau kamu minum kopi di sebelah sini, kalau kamu minum yang macam misal kata ada bubble-bubblenya, ada dia punya apa macam-macam begini nih kawan-kawan. Nah, di sebelah sini. Dan juga kalau kamu makan pizza-pizza, aku mau pesanlah di sini. Kan? Kawasan pizza-pizza itu. Siapa namamu, Dek? Pizza. Hei, pizza juga? Iya. Oh, namanya si Pizza. Tinggal di mana kau bisa? Tinggal di mana kau bisa? Ditawau? Batu Dua. Batu Dua? Ah, dekat saja orang Batu Dua. Ini area Batu Tiga kan nih? Iya. Kebota Batu Tiga kan? Kira Batu Tiga lah. Jadi Batu Dua kawan-kawan di area sebelah sana. Dekat saja kawan-kawan. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Apa namanya? Iya, dia jual pizza. Namanya Pizza. Oke. Okay. Dan air. Nah, ini pisang gorengnya sudah sampai kawan-kawan. Oke, dia. Kita bayar. Tekan cuci kakak. Tekan cuci kakak. Tekan cuci kakak. Ini ownernya kawan-kawannya, ownernya. Sekarang kasih rapat. Ya, kasih rapat, kasih rapat. Oh, kasih rapat. Nah, ini aku punya Milo ya. Milo panas. Ini Milo panas kawan-kawan. Oke. Ini si Yeba. Jadi macam aku cakap tadi itu kawan-kawannya, kalau di sini kalau kami makan pisang goreng kawan-kawan, ini pisang gorengnya ada dia punya lada kawan-kawan, di sini dia punya sambal. Jadi kalau kita makan pisang goreng kita cecah sama sambal dia tuh. Panas-panas nih kawan-kawannya, panas. Ya. Panas. Ini tadi kopi dia. Ya. Apa mau kau sendiri dapat? Makan dengan kawannya? Makan. Ada gula tuh. Oh, sudah pisang. Walaupun kita suka sendiri, kalau tak dia punya sambal kawan-kawan ya, kita rasa ya. Cuma nunggu dia belakangan dia suka. Kamu dah kau ya? Dah. Iya. Nampak pisau di malam aku tak mahu dia mengobrol aku. Ada yang situ lagi. Minum apa tuh, Lin? Teh kah? Teh. Oh, udah minum teh kawan-kawan ya. Kenapa? Kau punya kau minum kau ada apa tadi, Alma? Teh tarik cincau. Teh tarik cincau kau minum? Sama juga, teh tarik cincau. Tadi di sana dia cincau juga. Dia tarik cincau. Mungkin dia ini penggemar cincau bagi kawan-kawan. Ya. Dalam dua ini. Di sini pun jangan mencari cincau kawan-kawan. Ada yang kelapa di sana mencari cincau. Oh, cari cincau juga? Jadi orang hari ini minum anu ya kawan-kawannya. Si bos dia minum cincau. Teh cincau sama Kak Wina. Apa kau minum, Kak? Sama juga. Sama juga? Oh, cincau dong, kawan-kawan. Minum Milo. Cemiba Milo. Cemiba sama-sama aku Milo. Milo panas. Tamu, daging. Mana? Iya, oke kawan-kawan. Jadi kami sudah selesai makan kawan-kawan. Itu dia Pezzo. Yang Pizzo Cafe lah yang ada di bandar Kebota di Tawau ni kawan-kawan. Jadi kita akan berjumpa lagi kawan-kawan di blog-blog yang selanjutnya apa-apa pun. Thanks for watching dan jangan lupa di subscribe kawan-kawan. Bye bye.